Nah, kau makan tuh. Apa yang kau makan? Tak tahu kau cara mainnya. Tajuyung. Pas. Lu mama lu. Pas. Mana kau main? Ini apa permainannya? Macam tak betul aja. Apa yang bodoh? Apa yang bodoh? Kau tak ingat nih. Bodoh. Hei, kemana pergi? Utang kemarin yang lupa. Berapaan sih? Gua bayar semua. Bodoh amat. Udah kalah gitu. Nama saya Syifa Aulia. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Kami hidup sederhana. Tapi ayah seorang yang pemabuk dan suka berjudi. Padahal ibu sedang sakit keras dan membutuhkan kasih sayang dari ayah. Sarah, cemana sih tahu tempe? Mua aku tahu nggak Sarah? Kau nasinya kau tahu tempe mulu ya? Sarah, hei duit Sarah. Kau tak dengar apa? Aku minta duit Sarah. Aku mau pergi, aku lagi butuh duit. Nah, di mana mau simpan duit? Uangnya nggak ada. Bang, di mana? Mana sih? Duit aja main disimpan-simpan. Saya dapat duitnya. Dengar ya, ini uang untuk pengobatan ibu. Kamu tahu apa anak kecil? Kamu sana. Tapi saya jangan duit. Ya. Diam. Gimana nih Bu? Itu uang untuk pengobatan ibu. Woi, itu si Herman kan? Iya. Utang aku sama dia. Tapi ibu tak bertahan lama. Ia meninggalkan kami begitu cepat. Dan ayah, ia baru menyesali perbuatannya setelah ibu meninggal.